Pemirsa, Ahmad Dhani tidak jadi dibawa ke Surabaya, Jawa Timur hari ini untuk menjalani sidang pencemaran nama baik karena masalah teknis. Namun Dhani tetap akan dibawa besok pagi untuk langsung menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Terpidana kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani Prasetyo akan menjalani sidang perdana perkara pencemaran nama baik terkait kasus vlog idiot di Pengadilan Negeri Surabaya besok. Pentolan band Dewa 19 itu rencananya akan dibawa hari ini ke Surabaya dan diinapkan terlebih dulu ke Rutan Medaeng Surabaya. Namun karena masalah teknis, Dhani akhirnya akan dibawa besok pagi langsung menuju PN Surabaya untuk disidang. Pemindahan saudara Ahmad Dhani dari Rutan Kelas 1 Cipinang ke Rutan Kelas 1 Surabaya ditunda, tidak jadi sore ini, namun besok pagi, dan itu pun langsung ke tempat sidang ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara kedepannya, untuk efektivitas proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Dhani rencananya akan ditahan di Rutan Medaeng Surabaya sampai proses persidangan rampung. Bahwa terhadap terdakwa ini nanti akan disidangkan di Surabaya, kemudian selanjutnya nanti akan kita titipkan di Rutan Medaeng Surabaya. Hal ini adalah untuk memudahkan proses penanganan perkaranya sesuai dengan prinsip UHAP, yaitu penanganan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga nanti kalau seandainya perkaranya sudah selesai di sana, tentunya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penahanan. Hal ini pengadilan tinggi DKI. Sedangkan kepindahan sementara ke Rutan Medaeng Surabaya tidak disetujui pihak Ahmad Dhani. Bahkan, kuasa hukum Ahmad Dhani menyatakan rela harus mengeluarkan dana sendiri untuk membiayai perjalanan bolak-balik selama proses persidangan di Surabaya. Seharusnya jaksa menurut kami itu hanya menghadirkan saja ketika persidangan berlangsung, setelah itu pulang lagi. Jadi setiap ada agenda persidangan, dimohonkan kepada pengadilan tinggi yang sekarang kewenangannya karena banding di pengadilan tinggi untuk dihadirkan, setelah itu pulang lagi. Tidak kemudian dipindah di sana. Kasihan dong. Ya. Ahmad Dhani saat ini ditahan di Lapas Cipinang setelah divonis 18 bulan karena kasus ujaran kebencian. Sementara di Surabaya, kader Partai Gerindra itu disidang karena kasus pencemaran nama baik. Setelah menggugah video blog yang mengatakan pengunjuk rasa yang menghadangnya saat acara politik Agustus 2018 lalu sebagai idiot.